بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير، الذي دبر الكائنات بأحسن التدبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القوي القدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه الأخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير وعلى اله واصحابه وزرياته والعشير اما بعد يا هرماتي وجن كتاintai بارا حبايب وبارا علم علماء بارا محبين حاضرين حضرات رحمكم الله Alhamdulillah, wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majlis yang penuh berkah ini, dan kita mohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al hikmatur rabi'ah min hikamil ataiyah. Qala Imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Atta'illah Berkata Al-Imam Ahmad bin Atta'illah Rahimahullah Areh nafsaka anit tadbir Pamaqama bihi gairuka anka La takum bihi anta linapsik Areh nafsaka anit tadbir Artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau Para muhibbin rahimakumullah Di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah agar kita jangan kecewa di belakang hari Lalu beliau mengatakan Lapangkan dirimu daripada tadbir Tadbir itu artinya adalah Takdiruka su'unan takunu alaiha bil mustaqbal Takdiruka su'unan takunu alaiha bil mustaqbal merikak-rikaknya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah takbir. Merancang ya kita Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu, kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa. Mulai dahulu sampai akan datang Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu Itu sudah diprogram oleh Allah Sudah ditadbir oleh Allah Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah Dan membuat kecewa Kalau rancangan kita itu kada terjadi Atau kada tercapai Nah, para muhibbin rahimakumullah إذ ما يدبره العبد لا يكون منه إلا ما الله تعالى. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa aja kita memprogram, kayak apa haja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad Ibnu Atta'illah lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang kena hendak ka, anu, ka, anu, ka anu ka anu Nah itu ngarannya Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isoknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Atta'illah menjelaskan lagi. Bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum merancang yang dicela merancang nang dicela artinya dicela ini siapa nang mencela Allah nang mencela kita ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah ngarannya tadbirul mazmum yang kedua at tadbirul mahmud rancangan yang dipuji oleh Allah Nah jadi kayak apa kita merancang sesuatu Memprogram sesuatu Supaya dipuji oleh Allah Jangan sampai kita memprogram Merancang sesuatu Yang nah isuk-isuknya akan datang Tetapi itu dicela oleh Allah Nah jangan sampai itu At-tadbirul mazmum Kullu tadbirin yub'iduka Aw yahjubuka anillahi ta'ala Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru shay'in diniyyan kana aw dunyawiyyan ma'al jazmi wattasmim merancang sesuatu baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta memastikan nah ini dicelak. kita merancang sesuatu baik itu yang kita rancang nih keagamaan atau keduniaan tetapi dengan memastikan contohnya rencana ini dalam hati nih dalam hati atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal rencana isuk nih jam 8 anak ke rumah hikam singgah na kena sejam jam-jam di rumah hikam ko na ke pasar imba di pasar kina aku bubukol tang hari kina makan di rumah mintuha nah makan kina hanya bulik ke rumah nah ini rancangan bila macam itu kita merancang ini dicela oleh Allah dicela padahal itu sifatnya rancangan tapi dicelah oleh Allah atau keagamaan isuk rencana habis sembuh subuh empat pengajian kena jam delapan menghilangi orang garing jam sepuluh kena ke orang pengantinan Imbat tengah hari kena nak baca Quran sejus-jus kena imba asar empat pengajian sampai kena maghrib Nah, itu keagamaan itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan nah, kada ba insya Allah di dalam hatinya, nah, kada ba insya Allah di dalam hatinya, tak tinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Dan jadi artinya kita merancang dalam hati itu baik rancangan kita itu agama atau dunia ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya supaya jangan dicela oleh Allah jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak mana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Namun esok kena kasaruan lah. Insya Allah tu rancak aja ni tu. Dia bila merancang jarang bilang kada ada bayi Insya Allah ni tu. Padahal tu rancangan itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana au duniawiyan ma'al i'atimat bihaulih wa kuwatih merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan, serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja yang tadi contohnya, isuk rencana Anda ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, insya Allah, masih dicelak lagi, masih dicelak esok kan yang subuh hendak mengaji hendak ke orang sakit, hendak mengantar jenazah, hendak ini, ini, ini ini membaca Quran, insya Allah masih dicela juga kenapa masih dicela karena tak tinggal di haulillah wa nah, dengan daya dan upaya Allah, mestinya ada juga itu nah jadi supaya jangan dicela Allah, isok. Mbak yang subuh rencana mengikuti pengajian kena hanya ke pasar Hanya ini, hanya itu, hanya itu Insya Allah Wabihaulillah Wa, wa nah. Insya Allah Jika dikehendaki oleh Allah Dan dengan daya dan upaya Dari Allah Nah itu hanya kada dijelah Mengapa nah, karena apa Karena program kita Apalagi program panjang dengan harian aja. Mesti ada insya Allah di dalam hati itu dan bihaulillah wa dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah. Ngarinya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kadalah haula Nah jadi kada boleh ditinggalkan, haula wala quwata illa nih, itu dalam praktiknya. Nah jadi insyaallah wa bihaulillah wa Insyaallah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'atadhi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia nyiakan kewajiban. Asik merancang memprogram merancang orang juhur ya tuh kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini nah akhirnya kita tinggal kewajiban nah ini jelas sudah dicela oleh Allah rapat jar rapat tuh artinya apa tadbir merancang baik rapat keagamaan panitia masjid atau rapat kemaksiatan panitia hendak bakaruki umpamanya atau rapat apa? Apalagi nang asiat rapat nang keagamaan. Asik rapat, kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah, ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, Tadabiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksar awil ibtihar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia, kayak apa? Merancang dunia untuk dunia, seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah, ini, ini memikirkan merancang kayak apa cara supaya boleh nah, hidup. Hendak memperbanyak harta atau hendak beragak dengan harta dirancangnya nimun ku jual kabun sekian juta ku jual itu sekian juta jual ini sekian juta kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih kada bakutik lagi lawan aku mutur semua nah, mau orang ini ngarannya rancangan nang dicela mengumpul dunia untuk dunia Nang apa kalau yang pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini. Nyaman-nyaman. Nah, habis ke situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah ini rancangan yang dicelah. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril maksiatin merancang untuk menghasilkan satu maksiat. ahma ma'arriya seperti ta'at beserta ria Inya merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku ni imam supaya dipuji orang. Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang. Kayak apa aku ni menyampaikan ilmu supaya dipuji orang. Dirancang. Oh, kak ini kena, kak ini kak itu Nah, supaya kena dipuji oleh orang. Nah ini rancangan maksiat. Rancangan yang dicela. Nah apakah, apakah, ibadah nang sifatnya untuk dipuji? oleh selain Allah itu ngarannya adalah ria. Nah diatur ditata kayak apa supaya penyampaian bagus supaya lagu ini iramanya bagus nyaman dipuji orang. Nah ini tadbirul mazmum ngarannya rancangan nang dicela itu. Fa inna taala tafaddala alaika bil aqli wa huwa min manna ala ibadihi. Pasarfu ni'matil akli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal Pala tasrif akla manna allahu bihi alaik pit tadbiril mazmum Fatakuna kafiran li ni'matil akli gaira syakirin laha Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum Wa la kafartum inna azabi syadid Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal Nah akal Akal itu merupakan termasuk yang paling abdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang yang dicela, kayak tadi. Kufra nun ni'matil akli. Itu mengarannya kufur dengan nikmat akal. Kapir nikmat ini, kapir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman siapa yang bersyukur aku tambah kalian dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal kan merancang itu menggunakan akal sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap mengkada bakal beragalah. Ini ada harganya. Jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kadang mensyukurin nikmat. Padahal kadang mensyukurin nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah nang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akal kualitas akal menurun 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 bila kualitas akal ini menurun berarti seseorang itu makin jauh dengan surga makin dekat dengan neraka kualitas akal turun 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 akhirnya hilang kualitas akal itu bila kualitas akal itu sudah menipis maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya itu bahayanya orang yang suka merancang-rancangan yang dicela oleh Allah tadi nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, at-tadbirul mahmud rancangan yang dipuji. Nah kita merancang nih, merancangnya sudah berbahala. Dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin ilallah ta'ala. Tiap-tiap perancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Kita merancang, merancang, merancang yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu dipuji. Nah secara rinci ada beberapa contoh pertama rancangan yang dipuji itu tadbiru ada ima umir tabihi min wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati taala wal i'timad bi haulillah wa quwatif. merancang menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah merancang ya nang tadi isok insya Allah atau berdudi ada Bapak insya Allahnya isok rencananya hendak ziarah ke kubur anu kubur anu kubur anu kubur anu insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Nah ini dipuji. Ini dipuji. Isok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini itu ini itu ini kewajiban. Isok direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah ini kalau kita merancang seperti itu Diberi pahala oleh Allah Yang kedua At-tadbiru fi bara'ati zimmah min hukukil makhlukin Imma wafa'an aw istihlalan Ma'at tafwidil masyi'ah ilallah Wal-i'atimat bihaulillah wa kuwatih Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk Adakalanya dengan melunasi atau minta halal Ini aku nih dulu pernah mengambil harta orang Aku dulu pernah menzalim orang Aku pernah menampiling orang Aku pernah itu Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih Nah caranya kayak apa apakah aku harus membayarkah nang kujuntan kujuntan dahulu nih tuh. dahulu aku minum di situ banyak rancak ada bayar hmm. rancak minum di situ wadai tiga padah dua hmm. mengatakan bahar ini nah sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih apakah aku datangi ampunnya berilah anlah nah, itu hajakah atau itu ulun pernah baharin, cuma kali tahu lagi jumlahnya berapa berapa menumpian ikhlasnya seratus ribu berilaan kita atau kayak itu kayak caranya atau kayak apa cara supaya membiriskan kezaliman dahulu. Nah jadi sudah ada keputusan oh nengka ini jadi rancangan isuk kena ku datangi orang pernah ku tipu, nang pernah ku bunguli, isuk kena ku datangi, ku selesaikan. Insya Allah wabillahulillah wa kuwati. Nah ini bapahala. Ini rancangan nang dipuji oleh Allah. Tadbiril Mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at tadbir pekam ilhawa wa syaitan merancang mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Nah, kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang orang-orang nang di dalam penjara, orang-orang nang sengsara itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak nang menyarah. Kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, nah lalu hendak diatur kayak apa supaya kawa mengendalikan nafsu nih. diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini nah mengatur mengatur itu itu adalah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat at-tadbiru li dunia lil akhirah Ma'atafwidil tafwidil <tamu> masyiah ilallah ta'ala wa li'atimat bihaulillah wa kuwati mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji, nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya? Nah, lalu diatur kayak ini ya caranya nah mencari duit nih, kayak ini, kayak ini, kayak ini, ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. dirancang dahulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah. Bila mana dia memakai masyiah. Insya Allah dan bihaulillah wa kuwati. tadi. jual kabun, akan rumah, jual sepeda motor. Bah, 70 juta kawan naik haji berdua nih, Insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Nah bapak halak rencangannya. Yang kelima At-tadbir fi jihad Merancang mengatur pada siasat jihad Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan Beliau selalu bermusyawarat Kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini Antara lain waktu perang Uhud Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung, kada boleh turun ke bawah, walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah ini tadbir Nabi Merancang untuk Untuk jihad Itu diberi pahala Dipuji oleh Allah Dan jelas kalau Nabi merancang Pasti sedih insya Allah dan bihaulillah Wa kuwati. Coba kita melihat Bagaimana rancangan Rasulullah SAW Sewaktu beliau dikepung di Mekah Hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengatai bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ikam tempati ranjangku kunang aku guring tuh. Dan ikam berselimut situ. Supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah, ini tadbir rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di guha Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang masuk sana bersembunyi sana. Nah ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah, rancangan-rancangan seperti itu, rancangan yang Mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. para muhibbin rahimakumullah, jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Fikru saatin khairun min ibadati sab'ina sanah berpikir sesaat ujar nabi kita lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang-rancangan yang dipuji tadi. Kita ini berpikir Isok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini, ini 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 insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Nah rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja, apa kah rancang masih nah, Cuma yang penting hujungnya insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah yang keenam contohnya at-tadbir fi dunia halal halalil istimta' biha wa tasyakkuriha ma'a tafwidil masyiah illallah taala wal i'timad bi haulillah wa quwwati. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya nah, serta insya Allah wa bihaulillah wa kuwati isuk rencana hendak makan ini nah ini lawas ada makannya aku lawas ada makan makan ini minumannya ini nang halal halal nih kenapa nggak tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman nyaman tadi karena aku bila makan yang nyaman nyaman nih syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa iwak kering makan alhamdulillah juga tapi masak kari lain alhamdulillahnya sedikit nah alhamdulillahnya jadi mengganali syukur itu nambah pahala juga Imam Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah beliau kalau minum selalu air es minum air dingin Jurang Abdul Hasan As-Sadili itu kainya oleh pengarang hikam nih kai dalam ilmu karena Abul Hasan Asyadzili Bemurid Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi itu Bemurid Ahmad bin Atta'illah Pengarang Hikam ini Jadi Abul Hasan Asyadzili itu Sidin kan mengarang kitab Ada termasuk Ulama besar Sepanjang masa Abul Hasan Asyadzili Al-Hasani Satu saat ada muridnya bertanya ujar Sidin gisi murid itu wahai tuan guru pian nyaka mengarang kitab pak kenang-kenangan kami Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab kada sarana aku kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Atta'illah ini yang mengarang kitab hikam itu nah Abul Hasan Sazili kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman Mun ada nang nyaman, milih nang kada nyaman. Lain, nah, gak ada lagi makan-makan ayuha, Mun ada nang nyaman, pilih nang nyaman dipilih. Nasidin nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa? jurang kah itu pian tuan guru. Nasidin lihat keraji syukur untuk mengeluarkan syukur nang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Berhujung misalnya selawi ribu Alhamdulillah Sejuta berhujung lain Alhamdulillahnya tuh Lain Nah itu yang dicari Tuhan bidaknya itu nah Nah jadi kalau kita merancang dunia nang halal-halal Untuk kita nikmati Tapi untuk menambah syukur kita Merancang tuh merancangan nang dipuji Rancangan nang mendatangkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan nang dicela. Nah, lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada dua kerugiannya. Satu, lapah merancang maka dicela, maka merancang dicela. Nah, nang kedua merancang nang dicela ini kalau nya gagal menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kayak ini kayak ini kayak ini, ini insya Allah. Nah, kada mau sedihnya, insya Allah berdahulu kada mau sedih dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya merancang Satu, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insyaallah dan i'timat berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al hikmatul al hikmatul khamisah, hikmah yang kelima daripada hikam athaiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Mauz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه ويا ايها الرجل منه شباطا صلوا عليه وسلموا تسليما